Video kali ini cara membuat pohon jungle di Minecraft menjadi pohon lain untuk part kedua. Langsung saja lanjut ke videonya. Ini dia contohnya. Pohon jungle menjadi pohon birch. Ini pohon birch. Besarnya 4. Ini jika membuatnya kurang pas, maka daun-daun ini akan menghilang. Ini tidak menghilang. Jadi pembuatannya sudah tepat. Ya, dan ini command box-nya ada 4. Kodenya sudah dimasukkan semua. Ini yang paling bawah. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua di atasnya. Salah sedikit membuat, maka daun-daunnya akan menghilang. Ya, seperti ini. Bisa di screenshot atau dicatat. Ini semuanya diubah ke selalu aktif. Yang paling atas. Sebelum menggunakannya, kita tebalkan dulu areanya supaya radiusnya tidak terbatas. Selanjutnya seperti biasa, ubah gambar rulenya menjadi false. Nah, seperti ini mencobanya. Kita gunakan pohon jungle. Nah, akan menjadi seperti ini. Dan untuk mengubahnya menjadi pohon yang diinginkan, kita letakkan blok netherite seperti ini. Berdiri di atasnya dan berubah menjadi pohon yang diinginkan. Dan ini tidak menghilang. Ya, daunnya tetap ada di situ. Jika salah membuat, maka daunnya akan menghilang. Sekarang, mencoba yang besar. Di sini tidak bisa. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian letakkan lagi seperti tadi. Blok netherite. Ini berdiri di atasnya. Nah, ini berubah menjadi pohon birch. Pohon birch berbentuk jungle dan berukuran besar.
Sekarang saya akan mencoba mengubahnya menjadi pohon yang lainnya. Kita ubah ke akasia. Ini yang diubah cukup dua yang atas. Nah, ini yang paling atas. Jadi akasia. Ini yang dua di bawah tetap sama. Tidak perlu diubah. Nah, kita coba lagi. Ini pendek. Coba lagi. Nah, kita coba yang ini. Kemudian letakkan netherite seperti tadi. Nah, ini sudah berubah. Dan ini dia hasilnya. Jadi pohon akasia. Selanjutnya mencoba yang besar. Ya, ini sudah jadi. Ya, ini sudah menjadi pohon akasia besar. Pohon akasia berbentuk jungle. Nah, ini kayu akasia, dan ini daunnya daun akasia. Nah, seperti itu caranya, sangat mudah. Jika video ini cukup ramai, akan lanjut ke part ketiga. Cara membuat pohon tersebut menjadi pohon lain dalam jumlah yang banyak dengan cepat. Kalau di video ini satu persatu, jadi lama untuk mengubahnya dalam jumlah yang banyak. Silahkan bisa berkomentar di video ini.